Selamat pagi semua, salam dari Limpang. Oke, pada pagi ini saya jalan-jalan, kira jogging lah. Kita nak pusing-pusing di bandar Limpang ni. Limpang ni kecil saja guys, tak perlu pakai kereta ataupun motosikal, kita just walk-walk saja. Dan sebab dia di satu kawasan kecil, so senang untuk kita jalan-jalan. Hari ini kita nak pergi sarapan pagi dulu, lepas kita jalan-jalan guys. Nak cari apa yang salah sedap ni. Tapi kita nak pergi ke tempat semalam saya pergi, di atas market tu. Sebab di atas tu dia banyak stall outlet. Semalam kita sudah makan kolomi, so hari ini kita mungkin nak cari barang yang lain lah. Mungkin nak cuba ada orang punya kuih goreng guys. Alright, stay tuned guys. So di sini kita nak sarapan pagi guys. Walaupun saya sudah sarapan pagi di sini semalam kolomi, tapi akhirnya nak cuba makanan lain lagi guys di sini. Sebab sini banyak, memang banyak outlet guys. Saya punya kawan dalam sini guys. Oh, saya punya kawan Loli. Apa kabar? Baik. Halal kamu ya? Tidak? Hah? Ada babi punya? Tidak. Hah? Bukan halal kan? Ah, okey, saya mau ada babi punya. Apa saya mau? Okey. So ini dulu adalah bekas saya punya staff dulu guys. Dulu dia memang masak ya. Kita mau makan sini lah. Apa sedap sini ni? Apa yang famous? Mi goreng sup. Cao kerang. Saya mau makan, saya mau babi ni. Oh. Siapa? Oh, tengok dia goyang-goyang guys. Lama sudah sini ya? Hah? Lama sudah? 1 tahun lebih. Semalam ada saya datang sini, tapi saya tidak nampak kamu. Saya makan sebelah. Banyak juga tu. Itu mie apa? Mie goreng besar. Mie goreng besar. Saya mau tengok dulu macam mana rupa mie besar kamu. Satu pinggan 20%. Okey. Saya masih fikir lagi apa saya mau makan, sama ada mie goreng basah ataupun mie goreng. Saya mau tengok rupa mie goreng basah.
Oh, ini mie goreng basah? Mie goreng sup. Oh, mie goreng. Ah, ini saya mau tengok mie goreng sup macam mana rupa dia. Ini isteri kamu? Ya. Oh, ini betul-betul Cina punya ini. Cina style, Chinese style loh. Ini mie goreng sup, mie goreng basah. Sudah, dia mie goreng basah. Oh, dia pakai itu? Sup. Ah, mie goreng sup loh. Ya. Tapi mie goreng basah tidak? Ya. Ada pakai? Tidak. Oh, okey. Perut-perut hati-hati ada kamu kah? Ah, tidak pakai. Tidak pakai? Saya pakai susu. Pakai daging babi ya? Ya, daging babi. Ya, saya tengok itu dulu, lihat. Oh, dia masuk sekali dalam itu lah. So, sekarang saya berada di stall nomor 4 sini guys. Ha? Kalau you masuk dari bawah, dari sebelah kiri. Ini dia guys, stall dia. So, kita sarapan dulu dengan kopi O guys. Inilah saya punya mie goreng basah guys. Dia ada beri dua udang besar sini. Sangat special. Bau dia sedap guys. Guys, jom kita makan guys. So ini dah rupa dia mie goreng basah. Kawan saya punya steak stop loli di market atas. Bawa bau dia pun macam sedap. Dan dia ada beri cili padi sama kicap. So kita tidak sabar mau try guys. Sama ada dia sedap atau tidak, jom kita coba. Kita tambah lada sikit. Kita try dulu kepepon dulu. Sedap. Cun. Memang sangat-sangat cun. Memang sangat-sangat sedap. Terima kasih. Dia pakai cili juga guys. Ini pun betul-betul sedap. Padahal guys, jangan kamu salah sangka di Limbang nih guys. Walaupun dia bandar kecil, tapi makanan sini memang banyak-banyak sedap. Aman guys. Macam Cina punya guys. Itu betul sedap. Nanti saya akan repeat balik ya. Cuma dia tidak ada perut. Nanti kalau ada lah dia lebih lagi sedap. Lebih lagi mantap. Tapi yang ini sudah sedap.
dan mie dia banyak. Kalau itu betul banyak. Pakai tangan guys. Sebab ada masih ada kulit. Dia pakai udang laut. Nasi fresh. Panas ya guys, tapi kalau panas lebih sedap. Dia punya kuah memang nang cun, nang kau, nang steady, nang nyaman dia punya kuah. Mungkin dia order esok kan, saya akan suruh dia tambah lebih kuah. Kuah memang nyaman. Licin guys. Licin, licin. Nyamai tuh. Begini guys, begini. Terima kasih. Okay, all the best. Okay. Nanti saya datang lagi. Nanti saya mau request special lagi. Tapi mie memang sedap. Nyamai. Makan mie Cinanya. Amai ya. Okay. Alright guys, sampai di sini saja sampai kita di market Sibu. So kamu Sibu Indah, market Limbang. Oh masih teringat-ingatkan dengan market Sibu guys. Okay, kamu orang datang sini di stall nomor 4 memang nyamai. Oh memang sedap dia punya mie goreng basah. Memang exactly macam Chinese punya. Memang sedap. So kalau warga Limbang, warga Sarawak kalau mau datang Limbang sini, datang ke sini guys. Pergi ke stall nomor 4. Mie goreng basah dia memang nyamai, terbaik guys. Okay, thank you for watching guys. Stay tuned.